Hai hai hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, seluruh rekan pembelajar Nusantara yang setia mengikuti channel ini. Jumpa lagi dengan Ibu Desen Irkaha, masih selalu dengan semangat, ayo belajar, ayo kuat, dan... Ayo, jangan tidak berguna. Nah, di seri mengenal bank pada kesempatan ini, Ibu Dosen mau mengajak kalian mengenal yang namanya deposito. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita akan menghitung bunga deposito. Jadi, tidak hanya selama ini. Kita ketahui bunga deposito hitungnya secara otomatik, tetapi ibu akan ajak kalian untuk lebih kritis mengetahui eh, besaran bunga deposito itu yang berasal dari rumusannya. Produk bisa berbeda satu bank dengan yang bank yang lain kemudian bisa jadi satu bank sepertinya bunganya tinggi tetapi nanti faktor pembaginya lebih banyak sehingga bunganya itu sebenarnya lebih dikit daripada bunga deposito yang sepertinya lebih rendah tetapi faktor pembaginya juga ternyata rendah hitungannya sama nah penasaran kan penisirin kan? Iya. Boleh yuk kita belajar kali ini tetapi jangan lupa channel Bu Dosen di-subscribe ya. Jadi besok-besok kalau Bu Dosen buat lagi video dari seri mengenal bang kamu kalian bisa dengan cepat mengikuti perkembangan yang Bu Dosen berikan ya jangan hanya ditonton di subscribe subscribe di like 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 oke okay, setuju oke okay. kita lanjut langsung saja masuk ke materinya deposito kita awali dengan uh, pertanyaan ya siapa nih di antara kita yang sudah punya Akun deposito di bank, atau siapa sih di antara kita yang sudah punya niatan atau sedang punya niatan untuk membuka akun deposito di sebuah bank besok atau lusa, atau ada nggak yang sudah pernah punya akun deposito di bank dulu? Oke, sudah ditutup. Tapi tidak memperhatikan dengan detail bagaimana kemanfaatan yang bisa diperoleh dari pembukaan akun depositonya. Bahkan mungkin ada di antara kita yang tidak pernah dengar tentang deposito atau bahkan tidak pernah punya akun deposito dan belum terpikir mengenai akun deposito ini. <gak>, Gak ada masalah ya, siapapun kita yang hari ini, saat ini mendengarkan channel Bu Dosen dan berkeinginan mengetahui, mengenal, mengetahui lebih banyak mengenai deposito ini, khususnya adalah menghitung bunga deposito, berarti kalian sudah di tempat yang tepat. melalui based on statistik, di mana uh, kita lihat di sini berdasarkan statistik ekonomi dan keuangan Indonesia uh, dengan pada uh, tabel posisi simpanan masyarakat di bank umum dan BPR menurut kelompok bank dan jenis bank, ya diperoleh sebuah data yang menggambarkan bahwa ternyata simpanan pihak ketiga atau simpanan masyarakat di perbankan sebesar 6.300 triliun eh, menempatkan deposito sebagai pilihan yang utama di mana 2, 2.700 triliun masyarakat Indonesia secara nasional memilih deposito dan sisanya dalam bentuk tabungan dan giro tentu menjadi sebuah pertanyaan uh, pertanyaan yang menarik sebuah fakta yang menarik, menarik di uh, balik besaran uh, pilihan masyarakat di Instrumen deposito. Kenapa memilih deposito? Nah, kalau sudah memilih deposito, kira-kira uh, paham nggak seberapa besar manfaat yang diterima dari penempatan depositonya itu di bank pilihannya? Nah, tujuan dari uh, target kita pada hari ini adalah bagaimana nanti kita paham mengenai Cara perhitungan bunga deposito ini, jangan sampai pada saat nanti kita membuka akun deposito, ya, kita akan mendapati uh, kita tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh mengenai uh, profil deposito ini, sehingga harapan kita kita mendapatkan uh, manfaat yang banyak, benefit yang... Uh, sudah disepakati yang awalnya kita kira bisa uh, sepakat itu ternyata malah merugi ya. Okay. Uh, melalui sebuah survei independen di lingkaran dalam ditemukan ternyata bahwa ini uh, internal bu dosen sendiri ya tidak mewakili dari dari gambaran secara nasional ya belum ke arah nasional ternyata bahwa mayoritas pemilik rekening deposito dalam hal ini adalah deposan bahkan deposan tidak tahu cara menghitung bunga deposito dan kenapa besarnya seperti itu dan biasanya yang dipahami adalah oh bunga deposito aku bulan ini dapat lebih banyak nih daripada bulan yang kemarin atau dua bulan yang kemarin dan itu merupakan sebuah kegembiraan ya nah Itulah yang menyebabkan uh, uh, membuat Buddhist. Bu Dosen pada saat ini berkeinginan berbagi apa yang sudah pernah Bu Dosen pahami baik di secara praktikal langsung di bank, sekian waktu yang lalu yang praktisi perbankan dan bagaimana uh, kita lihat dari si tinjauan perhitungan teoritisnya. Baiklah. Pengalaman eh, pemahaman, pemahaman minimal bagaimana perhitungan bunga deposito ini penting loh. Kenapa? Karena jangan sampai ada kejadian seorang deposan menitipkan uang taruh kata berapa? Berapa ingin Misalnya deposito ya, misalnya deposito 1 miliar di di Bank A. Kemudian dia pergi meninggalkan eh, apa namanya? E, meninggalkan kota itu, meninggalkan negara itu dan pergi ke negara lain atau kota lain dan karena dianggapnya deposito itu adalah simpanan jangka panjang yang, ditinggal begitu saja tanpa melakukan pengecekan. Anggaplah, anggaplah deposan kita ini pergi ke pergi kemana? Kita pilih, saya pergi ke ditinggalkan ke ke Hong Kong ya tinggalkan kongkong selama 2 tahun. Nah, setelah balik lagi ke Indonesia, ke tanah airnya, ke kampungnya, iseng dicetak buku tabungan. Ya, tadinya dia dengan pemahaman, segala sesuatu pasti normal lah ya. Setelah dicetak, loh. Kenapa bunga, bunga deposito saya hanya satu kali pembayarannya? Bukankah bunga deposito ini sudah berjalan selama 24 bulan? Kenapa hanya satu bulan? ya udah pikiran negatif itu berkembang dengan sendirinya mencuriga mencurigai a b c dan seterusnya nah yang menyedihkan ternyata usut punya usut dicek ya keseluruhannya ternyata kesalahan itu bukan pada siapa siapa tetapi pada deposan itu sendiri yang eh, ke, karena ketidakmengertiannya, karena tergopoh-gopohnya pada saat Buka akun deposito di awal kontraknya, di awal perjanjiannya, dia tidak teliti dan tidak memilih bahwa deposito itu diperpanjang otomatis. Kalau tidak diperpanjang otomatis, berarti pada saat deposito itu jatuh tempo untuk pertama kali, dia nggak langsung otomatis memperpanjang, ya. Karena secara prinsipnya deposito itu kan punya termin waktu, ada yang... Contoh ada satu bulan, ada dua bulan. Kalau satu bulan berarti pada saat satu bulan dia berhenti. Kalau deposito periode dua bulan berarti selama dua bulan, uh, setelah dua bulan dia berhenti. Nah kalau tidak di otomatis diperpanjang karena ditinggalkan dan dianggap itu sebagai uh, idle money yang tidak akan dikutakan tinggalkan bertahun-tahun, ya. Padahal itu tidak memperpanjang diri secara otomatis, dengan adanya perjanjian yang harus disepakati di istilahnya itu diconteng ya, diconteng pada uh, formulir pembukaan rekening deposito, apa yang terjadi? Tentu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Jadi, pada saat kita akan memilih pembukaan account deposito, akun deposito di sebuah bank, pahami beberapa poin penting dalam mekanisme pembukaan rekening kita harus tahu itu kita pahami apa apa yang akan menjadi hak kita pada saat kita mengajukan kontrak penempatan deposito kita ya jangan uh, kita memahami sebuah sistem akan otomatis melayani kita dengan sendirinya. Kita sebagai uh, manusia yang diberikan akal, budi, pikiran tentu juga harus punya ekstra pengawasan sehingga apa yang disebut otomatis betul-betul sudah ter uh, sudah betul-betul tersetting oleh kita. Bagaimana kita harus kenali dulu komponen deposito ini dan bagaimana nanti kita akan mendapatkan profit dan Mau berapa ma, itu kan, uh, uh, secara uh, robotik atau otomatik menghasilkan apa yang kita harapkan. Nah, di sini yang uh, masuk ke inti dari deposito berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7. Tahun 1992 tentang perbankan di pasal 1 ayat 7 menyebutkan. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Pahami di sini adanya perjanjian. Jadi kalau sudah perjanjian itu ditentukan di awal dan tentu saja terbubuhkan ada penanda tanganan, kemudian ada konfirm uh, menerima perjanjian itu, tentu itu akan menjadi dasar bagi uh, perlindungan nasabah dan kewajiban pihak bank. Kemudian ada lagi yang harus kita pahami mengenai penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, jadi punya time, punya durasi. Kita lihat, di sini Bu Dosen uh, memberikan empat, Uh, Poin yang setidaknya secara basic harus kita cross-check pada saat pembukaan deposito atau penempatan deposito kita di bank, dalam rangka uh, kontrak kerjasama kita dengan pihak bank. Yang pertama adalah time, durasi depositonya mau berapa lama, nih? Durasinya berapa lama? Apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan? 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan ataukah 36 bulan. Maksud dari durasi itu bahwa kita ada dana nganggur atau idle money yang kita tidak pergunakan dan kita tempatkan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Ya. Biasanya penempatan itu akan Mempengaruhi berapa besaran bunga ataupun imbal hasil yang diberikan oleh pihak bank. Biasanya untuk durasi yang semakin panjang kita tempatkan di bank, maka pihak bank juga akan memberikan kompensasi bunga atau interest rate yang lebih tinggi. Semakin tinggi akan semakin besar. Biasanya seperti itu. Dan uh, tetapi... Uh, memungkinkan juga apabila ada periode waktu tertentu, uh, uh, maksudnya durasi deposito itu di beberapa waktu uh, pilihan. Periode waktu itu sama, tergantung dari strategi kebijakan dan struktur uh, dana yang diharapkan oleh bank. Jadi bisa beda antara satu bank dengan yang baik ba, Satu bank dengan bank lainnya bisa berbeda Oke okay, ya Nah untuk interest rate atau suku bunga itu Kita akan menggunakan Kita akan uh, mengikuti acuan tiering atau klasifikasi dari pihak bank Biasanya bank itu uh, akan mem mem mempertunjukkan atau Hmm, memberikan, menempatkan papan informasi mengenai uh, bunga bank yang dia tawarkan kepada masyarakat. Nah, kalau untuk deposito biasanya dibagi tuh uh, untuk deposito satu bulan, untuk deposito satu bulan bunganya dikasih berapa? Deposito dua bulan berapa? Nah, uh, dalam bulan itu juga ada waktu, eh sorry, dalam bulan itu ada juga nominal, misalnya. Durasi deposito satu bulan nominal di bawah satu miliar bunganya misalnya misalnya tiga persen. Sedangkan durasi satu bulan nominal di atas satu miliar misalnya bunganya empat persen ini misalnya. Jadi pembagian bunga ini selain berdasarkan periode dia juga berdasarkan berapa besarnya nominal. Ya tentu kon eh, apa namanya? Uh, berapa suku bunga yang akan diberikan kembali lagi kepada kebijakan bank? Kemudian, setelah itu kita berbicara deposito, pasti berbicara uh, kompensasi. Be, be, me, apa namanya, berbicara mengenai imbal hasil. Nah, untuk penempatan bunga berdasarkan interest rate ini, biasanya bunganya itu dikeluarkan. Uh, berdasarkan perjanjian di awal. Nah bunga yang dikeluarkan per bulan itu mau ditaruh di mana? Satu mau diambil tunai, diambil tunai setiap jatuh tempo, ataukah bunganya diotomatis di, di overbookingkan ke tabungan tertentu? Jadi bisa diambilkan kap, diambil kapan pun waktu waktu waktunya tidak dibatasi ya 24 jam kamu bisa, kalian bisa uh, tentukan kapan mau ngambil di tabungan, ataukah dikirim nih ke bank lain ini transfer ke bank lain contoh, punya rekening tabungan uh, sorry, punya deposito di bank A kemudian bunganya minta ditransfer di rekening tabungannya bank B bisa saja terjadi, boleh it's okay, ya jadi kita mendapatkan eh uh, uh, kita mau mendapatkan kemanfaatan dari dua bank yang berbeda Dengan produk kebetulan juga berbeda Atau penempatan bunga itu ada yang namanya add-on Add-on itu apa? Add-on itu udah kata-kata add dan on e, Ditempatkan kembali ke pokok deposito Contoh depositonya 1 miliar Bunganya misalnya keluar 3 juta jadi pada saat jatuh tempo misalnya dia depositonya 1 bulan, setelah 1 bulan bunganya itu tidak ke tunai, tidak ke ob tabungan, tidak ke clearing tetapi masuk ke pokok. Jadinya 1 miliar 3 juta. Jadi pada saat bulan yang kedua kalau dia on on berarti nanti perhitungan bunganya berdasarkan 1 juta eh 1 miliar 3 juta nanti dikalikan terhadap bunga pada waktu itu. Tentu seharusnya hitungannya lebih besar lagi. Itu bunga bulan kedua, nah bunga bulan kedua di add-on lagi biasanya otomatis kalau add-on itu sudah otomatis, nah di add-on ke dalam. Uh, jadinya mungkin jadi uh, bunga pada bulan kedua itu jadi 3 juta 200. Berarti bulan yang ketiga, 1, uh, 1 miliar ditambah 3 juta, ditambah 3 juta 200, dapatlah pokok yang baru 1 miliar 6 juta 200. Misalnya, bulan berikutnya tentu bunganya bukan kepada satu miliar lagi tetapi kepada satu miliar enam juta dua ratus tadi ya ini akan dirasakan perbedaannya pada saat bunganya itu hanya di di tabungan kalau di -OB tabungan berarti <coughs> uangnya bisa langsung diambil atau mungkin kalau tidak diambil dia akan ada di tabungan dan dia di dia akan Kena pembubuhan bunga tabungan saja yang biasanya tabungan akan lebih kecil dibandingkan deposito. Nah, Oke okay, ini selesai yang poin yang ketiga Poin yang keempat mengenai Perpanjangan, nah ini yang Tadi uh, Bu Dosen uh, sampaikan Jangan sampai, perpanjangan Itu otomatis Tidak Di uh, uh, Tidak di apa, Perhitungkan atau mungkin lupa Atau mungkin tidak tahu Buat Perpanjangan itu ada yang namanya automatic rollover Dan ada yang non-automatic Seringkali kita punya pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga uh, kita memilih yang non automatic rollover misalnya gini saya deposito satu bulan ya saya nggak mau otomatis karena nanti pada hari pada tanggal 3 uh, sorry setelah 35 hari ya uh, 35 hari atau 5 hari setelah jatuh tempo saya harus ambil saya harus ambil uangnya karena harus saya pergunakan untuk hal lain bisa terjadi. Tapi kalau di automatic rollover, begitu jatuh tempo hari itu dia langsung membentuk lagi, terkunci lagi untuk perpanjangan bulan berikutnya. Dan kita kalau udah di sudah di, uh, sudah, di uh, sudah diperpanjang dan sudah tidak di luar jatuh tempo, itu nggak bisa deal, ya kan? Nah. Jadi berhati-hatilah minimal keempat poin yang hari ini kita pelajari berapa durasinya, interest ratenya kita harus sudah tahu apakah kita setuju atau tidak ya, pilihan-pilihannya seperti apa menyangkut besaran yang akan kita terima, kemudian nanti bunganya harus seperti apa setelah nanti dia berbunga pada saat satu tempo dan nanti pada saat satu tempo itu kita harus pikirin pokoknya selain bunga, kan dia punya pokok. Nah, pokoknya itu bagaimana mau diperpanjang atau tidak berkaitan dengan uh, kepentingan kita untuk penggunaan dana itu di kemudian uh, di, di, di hari pada saat kita akan menguruskan apakah uh, uang itu akan kita mungkin masukin tabungan lagi atau mungkin kita mau ambil tunai atau mungkin kita transfer ke ke bank lain. Nah. Selanjutnya tadi eh, clear ya poin 1 2 3 dan 4. Selanjutnya bagaimana nih? Bunga yang akan saya terima. Berapa besarannya sih? Nah. Umumnya perhitungan cara perhitungan bunga deposito adalah cukup simpel. yaitu nominal atau pokok deposito. Dikali bunga atau rate yang update pada saat uh, awal, uh, ter, apa namanya, pembukaan deposito itu ya bunganya yang, yang diacu itu berapa? Karena bisa jadi bunga akan berubah-ubah ya, jadi bunga itu akan menyesuaikan diri pada saat penempatan pertama. Ya. Kemudian jumlah harinya berapa? Jumlah hari dalam satu bulan itu berapa? Dibagi 360. Nah, ada beberapa uh, tempat yang menggunakan faktor penyebutnya atau pembaginya 360. Ada yang menggunakan 365. Mana yang besar? Tentu yang kalau penyebutnya kecil. Jadi kalau bagi 360. Dibandingkan yang dibagi 365, tentu lebih besar yang dibagi 360, ya. Jika, oh, mungkin kita juga bisa cermat, misalnya, eh, atas sebuah deposito, kita tanyakan dulu, ini penyebut, penyebutnya itu berapa, nanti faktor pembaginya saya dibagi berapa, bunganya? Mungkin kelihatan ya, kelihatan rate bunga eh, bank A dan bank B. Menggiurkan A, tetapi A itu ternyata dibagi 365 dibandingkan uh, rate B. Mungkin bunganya sama, mungkin bunganya sama atau bunganya tidak sama, tetapi faktor pembaginya di sini 360. Kemudian yang pertama yang kelihatannya lebih menjadi pilihan kita ternyata dibaginya 365. Tentu itu yang kita harus bisa pahami. Jangan kemudian karena ketidakpahaman kita, ketidaktahuan kita, kemudian hmm, kita salah menduga. Iya, dong. Pada tanggal 2 Maret 2022 hampir uh, setahun kemudian ya. Santi dan Henry sama-sama terpaksa harus mencairkan seluruh akunnya di bank. Ini ada kali ada kata-kata uh, terpaksa nih ya. Jadi sebenarnya hmm, mungkin belum sesuai dengan jatuh temponya, atau mungkin belum sesuai dengan uh, harapannya. Tidak dalam keadaan eksiden harus mencairkan seluruh akunnya di bank, termasuk dalam hal ini mungkin tabungan dan uh, deposito, dan mungkin tabungannya, dan tabungan lainnya. Pertanyaannya, berapa besar pokok deposito? dan berapakah besar bunga deposito yang akan diterima Santi dan Henry. Jadi kan prinsipnya kita punya dua tuh. Ada pokok depositonya yang 100 juta, kan Santi dan Henry punya masing-masing 100 juta. Itu bagaimana kondisinya? Tetapkah atau tidak? Nah, kita akan lihat. Dan kemudian kita punya bunga kan, selain pokok kita punya bunga. Berapa besaran bunga deposito yang akan diterima? Yang yang akan dan yang sudah diterima maksudnya di sini ya berapa sih kemudian pokok plus bunga depositonya secara bersama-sama apakah lebih besar Santi yang satu bulan diperpanjang otomatis atau Henry yang satu bulan diperpanjang otomatis penasaran kan? Oke, kita akan lihat dari perhitungan spesifik pada slide berikut ini. Oke, okay, kita perhatikan di sini, kita sudah buka spreadsheet-nya. Secara pakem, untuk perhitungan, pakem yang biasa Bu Dosen pakai terdiri dari 4 langkah. E, untuk perhitungan, yang pertama adalah tahapan mengkompilasi yang diketahui, ya, a, diketahui kemudian b merumuskan apa yang ditanya jadi fokusnya kemana kemudian yang c atau yang ketiga bagaimana rumusan yang akan dipakai terhadap pertanyaan b dan yang d yang terakhir bagaimana jawaban berdasarkan rumus yang ada di langkah c ketiga oke ya atas soal yang kita punya diketahui nominal deposito 100 juta rupiah ya ini kemudian open account atau buka rekening pada tanggal 2 April 2021 merupakan akun Santi dengan deposito uh, periode satu bulan automatic rollover jadi depositonya secara otomatis diperpanjang dan bunga yang dihasilkan dari deposito satu bulan itu akan di OB atau di e, transfer atau di overbooking dimasukkan ke tabungan sedangkan akun Henry sama nominalnya 100 juta open accountnya tanggal yang sama tetapi bedanya akun Henry ini tiga bulanan. Masih sama seperti akun Santi, akunnya ini adalah automatic rollover dengan bunganya juga di overbooking ke dalam rekening tabungan. Oke. Okay. Pertanyaannya yang pertama, berapakah jumlah deposito Santi pada tanggal 2 Maret 2022? Yang kedua, berapakah jumlah bunga deposito Santi pada 2 Maret 2022. Jadi di sini dibedakan ya untuk deposito dan bunganya masing-masing berapa. Kemudian yang C, jumlah deposito Henry pada tanggal 2 Maret 2022 dan D pertanyaannya adalah jumlah bunga deposito Henry pada 2 Maret 2022. Sama seperti pertanyaan A dan B berlaku untuk Henry. Jadi berapa pokok depositonya dan berapa bunga depositonya. Jadi kita lihat dalam 2 Uh, sumber yang berbeda, rumus yang dipakai adalah untuk menghitung bunga nominal dikali bunga atau interest rate atau uh, acuan yang dipakai update pada periode hari itu, kemudian dikali jumlah hari dalam satu bulan dibagi 360. Baik, ini uh, 360 ini mungkin akan penyebutnya akan berbeda antara satu bank dengan bank yang lain. Tentu saja dengan kebijakan masing-masing ya. Uh, di sini yang kita pakai adalah pembaginya 360. Ada yang 365. Ya, sekali lagi uh, kalau kita ingin kritis kita bisa bertanya untuk produk tabungan uh, sorry, deposito yang akan kita buka ini penyebutnya pembaginya berapa? 360 atau 365? Jadi seringkali bunganya terlihat tinggi, tetapi faktor pembaginya lebih rendah. Jatuh-jatuhnya sama kalau bunganya sepertinya lebih rendah tetapi faktor pembaginya 360. Ya, jadi ini uh, merupakan bagian yang bisa dikritisi. Nah, masuklah kita kepada jawabannya. Jawabannya bagaimana? Oke, kita lihat ya. Jawaban untuk yang pertama, deposito 1 bulan milik Santi. Hal yang perlu kita uh, yang hal yang hal, perlu kita mm, perjelas. terjelas. Eh, sorry, sorry sorry sorry, mana sih? Okay. Oh my god. Mm, 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 mm. Oh, dia masih di sini. Oke. Okay. Oke, okay, baik yang perlu kita pahami di sini. Ini kenapa begini? Oke okay, ya. Ya, maksudnya mau di Hai besarkan sorerere ya Ini sih 11 oke okay. ya yang pertama adalah kita buat kapan buka depositonya kemudian berapa periodenya jumlah harinya bunga deposito diterima tanggal berapa jadi dalam deposito itu kan kita punya waktu dan kemudian kita punya Waktunya itu berapa lama karena nanti menyangkut Uh, uh, ini akan menyangkut dari jumlah hari yang akan kita pakai di sini ya. Nah. Kita butuh penentuan kalau nominalnya sama bunga dan jumlah harinya ini, ini bisa bisa jadi berbeda ya. Ini kita suara apa? Pengen warna apa? Warna ini deh biru, oke ya. Jadi bunga dan jumlah hari ini bisa berbeda, nominal sama dan 360 ini bisa sama, ya. Sehingga kita perlu nih diperjelas bunga deposito ini terima tanggal berapa, jumlah harinya berapa, ya. Kemudian jatuh tempo pokok deposito ini tanggal berapa. Jangan lupa di sini ada dua ya, ada pokoknya dan ada bunganya. Kemudian rate bunga yang update pada tanggal uh, pertama kita open account itu di rate berapa, bisa jadi nanti kalau bulan depan rate bunga berubah, tentu kita akan menggunakan acuan rate bunga yang sesuai juga. Kemudian nanti perhitungannya di sini nih, di bunga yang diterima. Kita masukin rumusannya yang bunga yang bunga yang diterima dan nanti ada net bunga yang diterima yaitu bunga yang sudah dipotongkan terhadap pajak. Nah, pajaknya biasanya 20%, sehingga nanti net bunga yang diterima adalah sisanya hanya tinggal 80%, ini kita tinggal masukin aja 80% dari bunga yang diterima. Nah, untuk hal kasus seperti ini, kategorinya adalah pokok depositonya seharusnya tetap, seharusnya tetap, kecuali nanti uh, ada case di mana pencairannya dilakukan tidak jatuh tempo, sedangkan bunganya sudah dikeluarkan, Uh, sedang bunga berjalan tentu akhirnya akan memotokan pokok deposito. Nanti kita akan lihat. Kemudian untuk si punyanya Henry bagaimana sama? Ya, bedanya dia pokok 3 bulan ya. Ini 1 bulan si Santi, Henry 3 bulan. Keterangannya sama ya. Ada open account depositonya kapan? Periode depositonya kapan ya? Jumlah harinya berapa? Nanti bunga depositonya mau, mau diterima tanggal berapa saja? jatuh tempo pokok deposito, rate bunga, bunga yang diterima, serta net bunga yang diterima, artinya dalam arti udah pokok dipotong pajak. Sedangkan pokok depositonya juga tetap. ya Ini pokok depositonya tetap, ini harus diingat Baik, kita lihat untuk yang e, pembukaannya. Oke, penempatan deposito 2 April 2021, periode depositonya adalah 2 April sampai dengan 2 Mei 2021 jatuh temponya ya. Jumlah hari dari 2 Mei sampai 30 Mei adalah 30 hari. Bunga yang diterima tanggal 2 Mei 2021. Ya, bunganya nanti kan sebulan kemudian kan? Oke. Okay. Jatuh tempo pokok depositonya 1 bulan juga karena di sini kan dia pilih yang deposito 1 bulan. Rate bunganya pada saat tanggal 2 April pada saat tanggal 2 April itu 3,25 persen sehingga bunga yang diterima kita masukin nih rumus yang ini nih rumusnya tuh ada di sini jangan lupa ini dikasih apa ya dikasih tanda nih ya kita mau masukin rumusnya di sini nah bu dosen kasih tanda nih nih tuh rumusnya masuk di sini eh sorry 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 nih bunga yang diterima nah oke okay, ya bunga yang diterima itu kita masukkan rumus Ya, rumusnya mana? Rumus yang tadi. Nominal kali bunga kali jumlah hari bagi 360 ya. Oke. Okay. Kita masukin di sini masukin aja di formula seperti biasa ya. 100 juta ya bunga uh, nominalnya kan 100 juta ya. dikali bunganya bunganya mana? Bunganya di rate bunga ini yang di B B10. dikali dikali jumlah hari. Ini yang b7 tutup kurung dibagi 360 ini ya 100 juta dan 360 nya tetap sedangkan yang berubah-ubah ini aja yang ini komponen jumlah eh, apa interest rate nya bunganya dan jumlah harinya yang berbeda sedangkan nominal dan penyebut oke jadi kelihatan ya bahwa 100 juta kali bunganya bunganya di 3,25% dikali 30 hari bagi 360 dapatnya berapa? 27833. Nah, sedangkan net bunganya seperti tadi yang sudah disampaikan 80% ya. Jadi 80% dari 27833 hasilnya adalah 216667. Itu untuk deposito yang satu bulan. Nah, kemudian pada bulan yang kedua, eh gimana? Kita boleh punya Henry dulu. Oke, okay. yang punya Henry bagaimana? Nah, kalau Punya Henry ini sama ya Open callnya sama periodenya nah periodenya di sini berbeda periodenya Henry 2 April sampai 2 Juli 2021 Nah ya bedanya ini tiga bulan April Mei Juni Juli 3 bulan nggak bisa diapa apain ya gampangnya seperti itu dia dia uh, akunnya nggak uh, boleh dicairkan Ya, menurut kesepakatan tidak boleh dicairkan. Nah, jumlah hari di sini, hmm, maksudnya jumlah hari uh, inilah uh, bunga. Ya, ini dibayarnya tetap dalam satu bulan. Nah, bunga satu bulan 30 bunga nanti yang diterima untuk satu bulan tetapi belum jatuh tempo kalau belum jatuh tempo berarti pokoknya nggak boleh diambil tapi bunganya masih bisa keluar nah bunga yang diterima uh, untuk untuk bulan pertama itu jatuh di tanggal 2 Mei 2021 sama seperti yang deposito satu bulan punyanya Santi sedangkan jatuh tempo pokok depositonya tetap 2 Juli jadi pokoknya 100 juta nggak boleh diambil tetapi bunga uh, tetapi pokok itu mengeluarkan bunga ya yang keluar setiap bulan. Pas di tanggal dia open account di tanggal 2. Nah, rate bunga pada saat 2 April untuk deposito 3 bulan. Jadi, tiga uh, 3 bulan itu dia akan bunganya 3,25. Entah misalnya bulan depan itu bunga 1 bulan ini berubah jadi 4%, misalnya ya. Rate bunga yang 3 bulan tetap 3,25 sampai dengan 3 bulan sampai dengan eh uh, bulan uh, tanggal 2 Juli 2021 mau bunga satu bulannya naik atau turun dia tetap di posisi 3,25% gitu ya. Kemudian bunga yang diterima berapa? Perhitungannya sama ya. 100 juta dikali bunga apa ya? 100 juta dikali bunga dikali jumlah hari itu 30 dibagi 360. Ya, dapatnya 27833,33 dan net bunganya 80% 216666,7. Ya. Sekarang kita lihat lihat lagi nih. Nah. Sekarang kita lihat yang untuk uh, periode bulan berikutnya. Ya, perpanjangan yang pertama. Jadi dia uh, ceritanya sudah selesai satu bulan. Nah karena dia mintanya automatic rollover jadi walaupun kita nggak usah gak, apa tidak kembang pun depositonya memperpanjang diri secara e, otomatis ya Di sini untuk perpanjangan satu periode depositonya adalah 2 Mei sampai dengan 2 Juni satu bulan kan sedangkan jumlah harinya adalah 31 dari 2 Mei sampai 2 Juni bunganya diterima tanggal 2 Juni jatuh tempo pokoknya juga 2 Juni dengan rate bunga ternyata datanya masih 3,25. Nah, yuk kita lihat sebentar ya. Ini kalau uh, contohnya ini bunga ya. di sini uh, Bu dosen sediakan ilustrasi mengenai bunga. Ini rate uh, biasanya ini ada di kalian bisa minta di di bank, mungkin disediakan di uh, digitalnya ataupun biasanya ada di kemungkinan di dinding gitu ya. Yang suka jalan-jalan itu kita bisa simak di situ kalau yang biasa belum pernah menyimak nanti bisa ke ke banking hall nanti lihat di situ ya. Nah, rate bunga ini ada yang deposito satu bulan, deposito tiga bulan, deposito 6 bulan, deposito 12 bulan dan seterusnya tergantung dari ketersedia, uh, 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 ketersediaan periode yang di uh, ditawarkan oleh sebuah bank kepada nasabahnya, calon nasabahnya ya ternyata deposito satu bulan ini dia bagi atas uh, rate yang di bawah satu miliar dan rate yang di atas satu miliar ya ini mungkin di bawah dan di bawah satu miliar dan satu miliar dan di atas satu miliar ya ini ternyata modelnya sama ya bisa jadi setiap bank beda-beda ada yang mungkin mulai dari 0 sampai 100 juta, 100 sampai 500, 500 sampai 1, 1 sampai 3 miliar di atas 3 miliar boleh boleh ya. Jadi ada beda-bedanya. Kita bisa um, um, melakukan googling, masuk ke website beberapa bank dan akan melihat perbedaan-perbedaan tiring yang mungkin, tiring nominal yang mungkin. Tetapi biasanya tiring akan dipadukan dengan periode bunga. Ya, jadi eh, sorry, periode bulan dan ada tiring-tiringnya dan ada rate rate-nya -rate masing-masing. Sebagai contoh ini di bawah satu miliar. pas tanggal 1 April dia katakan bahwa deposito 1 bulan bunganya 3,5 persen. Sedangkan kalau di atas 1 miliar bunganya 4 persen. Tanggal 1 Mei 2021 tidak ada perubahan baik yang di atas 1 miliar maupun di bawah 1 miliar sama masih 3,25 di bawah 1 miliar. Kemudian 1 miliar ke atas itu 4%. Dan pada tanggal 1 Juni ternyata yang di bawah 1 miliar bunganya jadi turun 3,00. Sedangkan yang di atas 1 miliar itu bagi para e, para deposan yang sudah atau ada maupun yang calon membuka deposan dari mulai tanggal 1 Juni ini bunganya masih 4%. Jadi e, kapan kapan kita buka akun kita harus menyesuaikan dengan tanggal jatuh tempo yang ada dia akan mengikuti di situ. Nah, bagaimana dengan 3 bulan? Tiga 3 bulan nih kita perhatikan. E, pada saat kita buka deposito di tanggal 1 April misalnya atau 2 April bunganya masih 3,25% untuk yang deposit deposito 3 bulan di bawah 1 miliar. Kalau kita bukanya tanggal 1 Juni, ya juga masih 3,25. Kita bukanya tanggal 30 Juni, dia masih ikut di sini kan. Berarti kalau yang di bawah 1 miliar, bunganya masih 3,25. Tapi kalau seseorang yang buka deposito tanggal 1 Juli atau 30 Juli, atau 1 Agustus, atau 10 Agustus, atau 17 Agustus, atau 3 September, dia ikutnya 3,5%. Ya, jadi mengikuti semua tergantung dari Jatuh tempo dia ada di uh, update rate berapa ya? Kalau yang misal uh, ini kalau berdasarkan rate bunga, tetapi kalau untuk berlakunya bunga itu adalah tiga bulan. Contoh kita buka di uh, contoh dalam hal ini misalnya tadi yang punya Henry ya, dia itu pada pada saat jatuh tempo misalnya jatuh temponya kan dia buka satu April ya satu 1 2 3. Pada tanggal 1 Juli tadinya bunga 3,25% pas 1 Juli 3,5% berlaku sampai 3 bulan. 1 2 3. Nah, pada tanggal eh, 1 Oktober dia udah 4% gitu juga 3. Jadi eh akan kita lihat bunga itu akan diupdate setiap 3 bulan. Jadi bulan ke-1 2 eh bulan pertama dan kedua itu dia akan mengikuti acuan pembukaan yang pertama, ya, acuan bunga yang pertama pada saat dia buka. Eh, kita lihat, eh, sebentar Eh, salah, oke, ya, kita perhatikan, ini kita kembali lagi untuk yang satu bulan. E, periodenya 2 Mei sampai 2 Juni, jumlah hari 31, bunga yang diterima tanggal 2 Juni, jatuh tempo pokoknya juga 2 Juni, jadi sama antara bunga dan deposito dia sama, ya. Rate bunganya waktu itu masih 3,25 sesuai dengan tabel ya. Bunga yang diterima sama memasukkan rumus tadi. Pokok dikali bunga dikali jumlah hari bagi 360. Kemudian ada net bunganya adalah 80%. Pokok bunganya sama. Nah, bagaimana yang minggu ke ke, ke perpanjangan yang kedua bulan Juni ya. Ini kan jatuh tempo lagi karena diperbanyak otomatis orangnya belum datang, santinya belum datang, jadi dia otomatis bentuk lagi. Dia buat perjanjian sendiri bahwa open account-nya tanggal 2 Juli sampai 2 Juli loh. periode depositonya 30 hari. bunganya nanti diterima tanggal 2 Juli dan pokoknya juga bisa dicairkan tanggal 2 Juli. Kemudian bunganya pada saat itu 3%, ya. Kalau kita lihat di situ update-nya tanggal eh, tanggal 2 Juli itu adalah 3%. Kemudian bunga yang diterima adalah berarti di sini, ya eh uh, perhatikan 100 juta dikali 3% dikali 30 bagi 360 ya. Sedangkan net bunganya tinggal dikali 0,8 atau 80%. Demikian seterusnya sampai dengan bulan yang ke ya perhatikan ya. 8 8, 8 lebih handeng. Oke, okay. terus sampai yang sama sampai ke minggu ke berapa ya Oke, sampai di dia minta Ah, kita lanjutkan. Dia ternyata mintanya sampai tanggal 2 Maret 2020. Ya. 2 Maret 2020 di sini ternyata pada tanggal 2 Maret 2020 dia minta di cut off pas jatuh tempo nih pas sesuai. Jadi pada saat cut off itu pada tanggal 2 Februari, tanggal 2 Maret dia sudah berhenti. Yuk, aku tanda tangan, aku cairkan, aku tidak akan terpanjang lagi untuk yang perpanjangan yang ke-11. Menuju ke-11 dia berhenti. Jadi berhenti pada saat bunga diterima ini 233 333 untuk net bunga yang diterima tadi sehingga total total yang dia terima adalah summary atau jumlah kita jumlahkan dari bunga yang penempatan yang pertama sampai dengan yang terakhir yang merah nih kita hitung kita samarkan di oke okay, di sum ya di sum b12 sampai dengan l12 ya kita dapat 2 juta 400 2 juta 400 rupiah ya sedangkan pokok depositonya tetap 100 juta kan dia, dia adalah alat al uh, modalnya 100 juta itu sebagai modalnya untuk mendapatkan bunga dan ending dari tanggal 2 Maret itu kita hitung anggaplah bunga depositonya yang masuk tabungan nggak pernah diubah-ubah lah ya berarti 100 juta ditambah bunganya selama berapa sampai dengan perpanjangan 10 itu 2 juta jadi total yang akan diterima pada tanggal 2 Maret adalah 102.420.555,56 ya ini enggak usah ya karena ini kan masih bunga kotor. Nah, efek dari samping efek samping daripada ini bahwa kalian uh, harus pahami bahwa bunga yang masuk ke tabungan, nah bunga ini juga ber, berbunga kan di tabungan, cuman mungkin tambungan uh, tabungan bunganya kan sedikit berbeda ya tiringnya juga berbeda ada beberapa bank yang uh, apabila tabungannya di bawah 5 juta tidak dikenakan bunga ada juga yang di bawah 10 juta nanti tergantung dari bank yang jadi pilihannya ya nah ini kan bunganya itu bisa di cash per bulan bisa di overbooking masuk ke tabungan atau bisa di transfer atau di clearing ke bank lain tergantung perlakuan yang Santi ingin pakai cuman kita di sini nggak jelas ya dia itu Uh, OB ke uh, ke ya bukan ke transfer Oke okay. berarti uh, untuk hal ini Santi bunganya adalah masuk ke tabungan setiap bulan ya. Oke okay, clear udah selesai. Oh uh, sebagai informasi lagi ini bagian daripada ini enggak bisa diganti ya nggak bisa dipinggirin. Oke okay. sebagai uh, tambahan pengetahuan kepada kita semua berkaitan dengan yang namanya Hmm, apa ya berkaitan dengan namanya jumlah hari. Mungkin ada yang nanya ini dosen ini hitungnya manual ya dari tanggal 2 April sampai 2 Mei itu gimana cara ngitungnya? Gampang. Kita lihat dari sini tanggalan nih ya. Oke. Okay. Contoh kode depositonya kan 2 April ya. 2 April. Nih ya, di sini ya hari Jumat. 2 April 2021. Nah, eh, jumlah hari dari 2 April sampai dengan 2 Mei itu berapa hari? Ada yang hitung manual, misalnya gini ya. Ini ya, kan dari sini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, itu cara kuno ya. Kita pakai aja caranya begini. Untuk menghitung berapa hari dari tanggal 2 April sampai dengan 2 Mei adalah kalian memperhatikan tanggal terakhir dari bulan yang ditanya. Jadi antara 2 April sampai dengan 2 Mei disitu ada tanggal 30 April ya. Ini kan April ke Mei kan kita lihat yang uh, tanggal terakhir bulan April itu 30 berarti ini ada 30 hari. Nah kemudian bulan Mei berapa? Bulan Mei berarti uh, dari, uh, sorry, dari 2 Mei sampai 2 Juni berapa? Kita lihat Mei kita lihat 2 Mei sampai dengan 2 Juni ya di sini berarti yang kita lihat adalah akhir bulan Mei itu ada tanggal berapa? 31, ya berarti 31. Nah ini juga lagi nih, antara 2 Juni, kita lihat 2 Juni, 2 Juni sampai dengan 2 Juli ada berapa? 2 Juni sampai 2 Juli, ending dari bulan Juni itu ada tanggal 30, berarti 30. Nah begitu seterusnya, ya itu untuk cara cepatnya. Oke, untuk cara cepatnya ini kok. Nah, oke, cara cepatnya. Kemudian untuk uh, kita masuk ke deposito 3 bulan bagaimana? Nah, ini tadi yang menjadi catatan uh, buat kita adalah periode deposito ini tanggalnya sama ya open account depositonya 2 April, periode uh, periodenya adalah 2 April dengan 2 Juni ya di sini ya. Jumlah hari adalah 30 untuk per bulan bunga. Ya, ini untuk bunga saja ya. Untuk bunga pem, uh, pem, apa namanya? jatuh tempo bunga yang akan dibayarkan. Bunga deposito diterima tanggal 2 Mei. Kemudian untuk bulan berikutnya dia terima bulan 2 Juni Berikutnya 2 Juli Nah ini e, baru masuk ke perpanjangan yang berikutnya Jatuh tempo bunga juga perhatikan ya eh, Jatuh tempo pokok depositonya Tetap Karena namanya pokok itu gak bisa dicairkan kecuali bunganya ya Jadi jatuh pokok depositonya yang dibuka tanggal 2 April adalah 2 Juli Bulan depannya tetap bilangnya 2 Juli Bulan depannya lagi ya 2 Juli gitu ya Ini satu paket Makanya Ibu dosen kasih warna yang apa namanya dikasih batasannya kuning dengan kuning. Jadi ini satu periode, yang berikutnya adalah satu periode lagi. Satu periode itu isinya tiga bulan. Ya, ini bunga juga sama, rate bunga 3,25, 3,25, 3,25, apapun yang terjadi misalnya ini bunga anjlok banget, ya dia tetap 3,25. Atau bunganya tinggi banget, ya tetap 3,25. Rugi dong. Iya, itulah namanya lembaga intermediasi. Dia harus siap, dia harus menjadi jembatan pada saat untung atau rugi ya dia yang akan uh, apa namanya yang yang akan menjadi jembatannya ya. bunga yang diterima berapa bunga yang diterima itu hitungannya sama seperti tadi 100 juta kali bunga kali jumlah hari ya jumlah harinya tahu ya tadi berdasarkan metode yang baru kita pelajari bersama dapatlah ini ya net bunga 80% Perhatikan ya jadi sama terus bulan berikutnya sama dengan mekanisme itu ya 2 Juli, jatuh perpanjangannya 2 Juli sampai 2 Oktober gitu ya, terakhir 2 Oktober boleh dicairkan. Jumlah hari ini maksudnya jumlah hari bunga, jatuh temponya adalah 2 Agustus, Juli, Agustus, oh eh, jatuh tempo bunga ya per bulan, jatuh tempo pokoknya adalah 3 bulan, artinya dari 2 Juli sampai 3 bulan, sudah itu 2, Mei, eh, 2 eh, November, rate-nya 3,5. Nah ini dilihat pada saat tanggal 1, 2 Juli, bunga yang berlaku berapa sih untuk tiga bulan dan deposito di bawah 1M oke tiga setengah ya berarti selama tiga bulan dia akan dikenakan tiga setengah terus nah setelah itu baru deh kita masukkan masukkan apa rumusnya ya dan berapa netnya terus nah satu paket perpanjangan kedua 2 Oktober sampai dengan 2 Januari 2022 sama ya pokok depo, pokok depositonya adalah nanti bulan, bulan Februari ya tapi bunganya bisa diterima bulan depan Nah ternyata pas, perpanjangan yang kedua suku bunganya jadi 4%. Jadi kalau kita masukkan di sini bunganya adalah 4% ya. 100 juta kali 4% kali 30 dapat angkanya, rate bunganya dan eh sorry bunga diterima serta netnya. Ini berlaku untuk berikutnya ya bunga bulan berikutnya dengan eh, suku bunga 4%, berikutnya juga suku bunga 4%. Nah, depositonya gak boleh diambil nih, baru boleh diambil pada saat uh, jatuh tempo. Tanggal berapa di sini nih katanya nih? 2 Januari. Oke, okay, 2 Januari 2022. Dia otomatis lagi buat sampai April 2022. Udah dengan mekanisme yang sama, ternyata ternyata tanggal 2 Maret harus diputus. Belum jatuh tempo, ya kan? Belum jatuh tempo karena dia jatuh temponya kapan nih? 2 April 2022. Tanggal 2 Maret 2022 harus diambil ya hitungnya tetap sama. Tetapi apa yang terjadi? Berapa yang harus dia terima? Perhatikan. Bunga yang dia terima, kita hitung nih, penjumlahan dari yang net bunga yang diterima. Kenapa belum dimerahin? Oke, ini yang diterima ya. Kita jumlahkan semua bunganya, kita dapatlah ya. Berarti yang ada bunganya itu adalah summary atau jumlah dari uh, peng keluarnya bunga pertama sampai bunga terakhir. Dapatnya berapa? 2 juta 673,333,333 333. lebih besar ya daripada yang di atas ini 2,4 ini dapatnya 2,673. Eight nanti dulu masalahnya, masalahnya dia nggak punya hak atas bunga yang ini, ya dianggap pada bulan yang terakhir ini dia jatuh tempo. Yang perpanjangan yang ketiga ini dia gagal jatuh tempo. Konsekuensinya apa? ya sudah bunga yang belum ada haknya ya kan harusnya sampai tiga bulan nih jadi bulan satu dan bulan 2 bunganya diambil ya jadi bunga yang 2,673 itu di, diambil tuh yang bulan apa bunga pertama bulan pertama dan bunga bulan kedua yang sudah terlanjur dibayar Wah, kalau udah dibayar terus gimana bu kan masuk rekening siapa tahu udah diambil ya begitu masuk langsung diambil begitu langsung diambil tenang tenang kita masih punya pokok depositnya jadi sorry <coughs> 2,673 ini ya 2,673 ini sudah diterima ya kan entah ada rekening entah sudah diambil pada bulan yang bersangkutan tetapi dia masih punya pokok pada saat dia mau ambil pokoknya 100 jutanya itu dipotong dong dengan yang uang yang sudah ada. Apakah uangnya ada di rekening apakah tidak, enggak masalah buat bank. Tetapi perhitungan 233333,33 33 di bunga yang bulan kedua dan 258333,33 33 yang bulan pertama dari perpanjangan yang ketiga dipotong terhadap 100 juta. Jadi yang pokoknya menjadi 99508333,33 33, sedangkan bunga 2,673 dianggap oke. Okay sehingga total kalau kita mau mau hitung semua perolehan yang diterima Henry pada bulan pada pada tanggal 20 tanggal 2 eh 2 apa ya? Putri 2 Maret 2022 itu adalah

Hampir 300-an Ya karena dia on time Jatuh tempo Jadi nggak ada pemotongan Sedangkan deposito yang punya Henry ini Dia dipotong pas 3 bulan Jadi 2 bulan udah jalan 2 bulan bunganya diambil Gitu Jadi paham ya Mekanismenya seperti apa Oke okay. Kalau sudah paham Nanti kita akan masuk lagi Kepada pembahasan mengenai Bunga yang add on Oke, okay, tadi kita sudah lihat ya, bagaimana perbedaan antara eh, perolehan kedua contoh kita tadi. Nah, sekarang Ibu dosen mengajak kita berandai-andai. Yang andai-andai ini maksudnya adalah supaya kita punya pembanding, bagaimana kalau deposito itu kita jadikan add-on. Jadi bunganya itu tidak diterima baik tunai, baik clearing maupun over tabungan tetapi kita memilih satu nih yang agak sedikit beda, add on. Tadi uh, sudah sempat disinggung ya, add on itu berarti bunganya itu masuk ke pokok deposito. Besarannya bedanya seberapa jauh sih kalau antara di add on dan yang tidak di add on? Berapa nanti bunga yang mereka akan terima atau bunga dan pokok yang akan dia terima? Ya, sampai di sini paham dulu ya, pahami dulu ya dan yang sebelumnya Penerimaan yang bukan add-on tapi setiap bulan bisa diambil, ya bisa diambil di tabungan atau di, diambil dari tabungan uh, yang ada di satu bank yang sama-sama dengan deposito atau mungkin tabungan yang ada di bank lain atau di cash dibandingkan dengan yang add-on ini. Jadi kalau memang Uh, itu menjadi salah satu uh, pemahaman kita barangkali itu akan menjadi opsi pada saat kita melakukan keputusan pemilihan uh, deposito yang tepat ayo kita lihat langsung ke spreadsheet-nya baik kita langsung masuk kepada yang uh, deposito add-on ya. kalau add-on itu pengertiannya pokok deposito pada saat bunganya keluar nih ya udah kayak kembang gitu kan bunga keluar dia nggak nggak diambil nggak bisa diambil di cash ataupun di uh, overbooking ke tabungan atau di transfer clearing ke bank lain enggak tetapi dia bertambah teret masuk di pokok depositonya jadi pada saat dia jatuh tempo di bulan berikutnya ataupun bunganya keluar di dalam satu bulan itu si apa namanya si depositonya kemudian menggunakan itu sebagai pokok angka yang baru gitu ya mekanismenya sama seperti kemarin eh, seperti yang sebelumnya tetapi eh, ini kita fokus bahwa terjadi penambahan pokok deposito dari waktu ke waktu terutama pada eh bukan terutama tetapi pada saat bunga tertambah di pokok depositonya, saat keluar bunga ya. Kita perhatikan di sini. Ini masih sama nih open account, periodenya, jumlah hari, bunga deposito yang diterima pada tanggal berapa, kemudian jatuh temponya, lah, pokok depositonya kapan. Kemudian ini dinaikkan ya. sebelumnya tadi kan pokok deposito di bawah karena fix semuanya baik yang satu bulan maupun tiga bulan. Yang di sini adalah saya naikin ke atas. karena pokok depositonya itu nanti bertambah ya, bertambah. Kemudian biar bedakan aja dari yang tadi. Kemudian rate bunganya sama seperti tadi. Bunga yang diterima juga sama ya. Rumusnya juga sama, dan net bunganya yang diterima juga sama karena perhitungannya 80 dari bunga yang diterima. Kita perhatikan ya, di sini uh, Ibu dosen nggak pakai hide gak ditutup ya, tapi karena kita sudah tadi sudah melihat bentuk uh, uh, se lengkap dari yang versi yang automatic, roll, uh, sorry, automatic, uh, diperpanjang otomatis ya. Uh, automatic rollover. Hari ini kita eh sorry kesempatan itu berarti yang add-on. Tetap kalau kita ngomong add-on ya berarti otomatis juga diperpanjang otomatis ya karena kan di add-on akan bertambah tambah terus. Jadi pokok yang baru. Oke, okay, boleh potan jadinya. <laughs> Oke, okay, ini kita lihat ya. Yang pertama, penempatan penempatan di awal 2 April pokoknya satu uh, 100 juta ya kan. Kemudian setelah perpanjangan berikutnya jatuh tempo tanggal 2 Mei ya. Di sini Uh, pokok depositonya itu pada 2 Mei itu udah jadi 100 juta 216 dari mana 100 ditambah ini ya 100 juta tambah 216 yang bunganya jadi 100 juta 216 21 eh, uh, 100 juta 216 667 nah sehingga nanti bunga yang diterima pun pokoknya adalah yang menggunakan ini 100 216 667 kali 3,2 persen kali 31 bagi 360 dapatlah 280 467 di mana net bunganya adalah 80 yaitu 224 ,370. Nah perpanjangan berikutnya pokoknya menjadi ya, Jadi berapa nih? 100 juta 441 dari mana? 100 juta. 216667 ditambah bunga yang udah keluar pada periode tersebut perpanjangan pertama adalah 22447 eh 374 Jadilah 1441-041. Bunganya 3%, kita masukin rumusnya, dapatlah net bunga yang 80% adalah 200 juta. Eh 2 juta. 2882. Ya Allah, udah ngantuk kayaknya ya. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam hampir jam 12 malam. dirada rada-rada rada-rada ngantuk juga ya. Semoga yang mendengarnya enggak ini enggak enggak terganggu ya. Oke okay, ya. Di sama ya. Model yang sama ya dengan yang tadi. Prosesnya itu berulang sampai dengan kita temukan perpanjangan yang ke berapa ini terakhir nih. 9 10 ya. 9, 10. Pokok deposito yang terbentuk pada tanggal 2 Maret adalah 102 102, 102 juta. Oh kok 100. Iya 102, 208, 859. Nah pokok ini itu kan dia punya bunga lagi tuh ya dia punya bunga lagi tapi nggak ngebentuk pokok yang baru yang di kolom sebelah sini ya bunga yang keluar itu 238.487. Jadi kita mendapatkan angka angka berapa deposito yang ada karena add-on tadi ya itu berarti berarti penambah dari 102208859 yang pokok ditambah bunganya 238447 jadilah 102,447,346,40 Nah, bagaimana dengan Henry? Ya, Henry juga sama ya. Ini 100 juta, kemudian bunganya 21667. Jadi ditambah nih ya, 121667. Bunganya 224374. Ini yang 80% ya, jangan lupa ya. Kemudian ini di uh, masukkan ke sini lagi di uh, bulan yang ketiga. Jadi 1441041 dapat bunga dan seterusnya ya sama. Paling kita hanya update di uh, jumlah bunga dan jumlah hari. Berapa Ya, 3,50, 3,25, 3,50. Kemudian dapatlah 102190 ya. Pada saat memperpanjangan berikutnya di sini kan di berhentiin ini Diberhentiin karena sudah, eh, apa namanya, diminta dicairkan sebelum waktunya. Jadi artinya itu eh, dia dikenakan eh, penalti. Penalti ya, penalti. Kan seharusnya dapatnya 102.454.189 tapi belum belum 3 bulan ya, baru masuk bulan kedua. Berarti yang bisa diambil adalah yang tanggal 2 Januari ini 102.190.198 190, 198, Ya kemudian bunganya ini bunganya ini nggak keluar nggak keluar kenapa karena kan ini kan harus 2 Januari sampai dengan 2, 2 Januari masuk ke ini untuk sampai dengan bulan apa nih 2 Januari 2 Januari untuk sampai tanggal 2, A, 2 Februari ini jatuh temponya tanggal berapa sih tadi eh sorry 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 sampai dengan 2 Februari kan. Oh ya, 2 Februari. Cairkannya. Jadi yang akan diterima orangnya uh, si Henry adalah 102190 pada tanggal 2 Januari. soalnya ya. Harus dicairkan tanggal 2 Maret. Oh, tanggal 2 Maret berarti dua Maret ini sudah dicairkan tanggal 2 Maret oh Maret itu nggak dihitung kenapa karena kan sudah masuk eh, apa namanya berarti sudah masuk pembentukan periode baru jadi yang dipertimbangkan hanya yang 102190 eh, yaitu 1011910191446 eh, 101914642 ditambah 275556 dapatlah 102190198 yang ini tidak dihitung yang ini tidak dihitung apalagi yang ini. Jadi, perhatikan ya yang bold sama yang bold ini ya. Hmm, oke, okay. yang ini ya 102 190. Oke. Okay. Jadi, tetap aja antara Santi dan Henry tetap yang paling banyak 100, eh, punya Santi ya, 102 447 346,40 dibandingkan Henry yang 102 190 198. Alasannya apa? Ya, karena belum waktunya sudah diambil. Jadi, dia tidak sesuai dengan jatuh tempo sehingga faktor dia mengalami faktor pengurangan sedangkan Santi tidak mengalami pengurangan oke okay. di situ semoga paham ya kalau nggak paham diulang lagi jadi kamu ngikutin boleh dua tiga kali empat kali lima kali sampai kamu okay. ngerti. oke demikian uh, pembelajaran pemahaman dan pengenalan yang kita yang kebalik dulu ya yang sudah kita sama-sama uh, simak pada kesempatan ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat bagi seluruh kita yang berkeinginan lebih detail mengenai akun deposito yang sudah kita buka, yang akan kita buka. Dan mungkin yang sudah pernah kita buka. atas penyajiannya yang kurang, mohon dimaafkan. Dan apa yang uh, sudah diberikan, Ibu dosen berharap bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Thank you buat semua, thank you buat Kanva, thank you buat Bah Google, thank you kepada. Uh, referensi-referensi dan juga pengalaman selama di uh, pengalaman yang pernah Ibu dosen dapatkan selama berpartner bekerja dan menjadi praktisi langsung di salah satu bank terbesar milik pemerintah Indonesia. Thank you. bahwa sebuah investasi pengetahuan akan memberikan keuntungan yang paling besar. Selamat menikmati hasil dari pembelajaran pada kesempatan ini. See you in the next video.